Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Apa khabar semua? Wow, dah lama rupanya aku tak buat review video kan. So, hari ni saya mendapatkan benda-benda yang special, yang viral dan mungkin ada perspektif yang memberikan tanggapan sama ada baik ataupun buruk terhadap produk itu. Tapi saya tak kisah. Walaupun benda ni susah, viral cepat habis dan saya pusing 1KL dan alhamdulillah. So saya dah dapat benda apa yang saya nak. Ni dia. Biskut tea caramel. Biskut tea Oreo. So kita akan cuba dua air ni. Tapi dalam masa yang sama, saya juga nak cuba benda lagi pelik yang viral juga habis tapi menjadi isu dan perdebatan. Cewah. Ni dia. Spicy mi boba yang panas ataupun yang sejuk. Ini pun kecoh juga. Katanya ini merupakan satu benda yang jenayah paling digerakki. Wah, iya ke? So kita akan cuba yang pertama adalah biskuti Oreo. Benda-benda yang bertopping ni elok kita kacau-kacau. Kacau-kacau. Lalu straw kertas. Sebenarnya aku tak berapa suka kalau straw kertas ni. Sumpah, memang kalau cukup masa kan, kalau kita terbiar lama kan tengah reka, ha ha ha, straw dia lembik. Tak apa. Oh, besar. Okay, saya nak belah isi atas dia. Tak guna aku tepuk straw tapi pandai-pandai lah aku ni. Ni dia Oreo dia. Sebenarnya katanya ada strawberry tapi saya tak jumpa pun strawberry. Dia lupa letak ataupun kena add on sendiri. So, itulah. Biasa je. Sedap. Dia saya punya dapat ni macam kurang manis. Saya akan rasa macam McFlurry Oreo. Kan? Oreo dia pun dapat rasa cukup lah. Okay. Boleh lah. Tapi yang kita berkenan dah dapat. Cuma macam dia tak tahu boba pula eh. Boleh tak? Masih terasa-rasa gigit-gigit lagi. Membuatkan aku lagi semangat nak minum. Kalau tadi dah kita cuba Oreo, sekarang kita minum ais. cuba pula seterusnya iaitu biskut tea. Aku lupa dah. So kita cuba yang seterusnya biskut tea caramel. Okay, kita cuba buka pula atas sebab kita nak tengok keadaan topping dia kat atas. Ui. Nice. Ui, sedap. Sat-satkan plastik tadi ya. Tu ya. Gigit tadi. Lawa. Mungkin dia kena gaul dengan tahu dulu. Sama juga dia tak ada bomba. Wow, dapat manis dia. Okay. Sedap. Tapi kan kenapa dia rasa macam air ni bagus. Okay. Dia umpama macam ais tu dah blend. Lepas tu letak Nesto. Okay lah, banyak sebut dia. Rasa juga caramel dia.
So kalau nak dapatkan ni, Oreo ni dia jual dalam RM9.90 dan juga caramel ni berharga RM10.90. Something 10 ni lah, RM10, RM9. So dua-dua saiz large. Eh, aku saiz dia gelap. Gelap. Beza yang ni, kita hirup lah. Sejak rasa Nestum, sejak rasa macam Holy pula. Macam-macam air ni. Okay lah, pada pandangan mungkin dari segi Oreo ni, Oreo yang boleh terbaik. Dia punya kek air blend tu, Oreo tu datangkan rasa sedap ni. Orang lebih suka pada Oreo kan? Tapi yang ni aneh dia. Dia punya rasa dia sampai. Lepas kita dah mencuba air tadi, inilah kesiksaan yang seterusnya. Sama ada kita nak try sejuk atau panas. Okay, kita ambil yang panas dulu. Kita guna satu cup dulu. Lepas tu kita tengoklah pula hasil lah. Kalau tahu yang sejuk ni, dia letakkan panduan dekat atas. Masukkan serbuk rencah dan creamer. Oh, creamer eh. Maknanya dah jadi macam creamer. Boleh tambah ais batu untuk layang tu. Expired dia hingga 2021. Saya tak tahu nanti mungkin dia akan buat jualan lelong. Saya rasa mungkin sebab dah ramai yang mengecam produk ni. Dia datangkan dengan ni boba dia. Okay. Strong dia bagi. Mudah lah rasanya. Okay. Yang ini dia punya perasa. Ini dia punya krim. Creamer. Kita cuba. Juga ujian ini. Dia tahu benda ni pun dah pedih mata tu. Ni macam bukan sebut kari. Kita kalau kita makan Maggi kari dia, dapat lah feel bau kari tu. Ni macam chili flake tu. Pedas. Tak ada rasa. Itulah macam chili flake. Puasa. Kalau anda yang nak dapatkan ni, RM5.90. Tapi kalau anda beli air ditilas, lepas tu makan sekali benda ni, dia jadi harga RM4.90 tak silap saya. Last saya jumpa ni Tilas Putrajaya dekat KIT di NSGP. Tapi kat sana memang banyak. Tapi saya dapatkan ni pun beli online di website Tilas. Kena beli 3 set RM15.90. Ada satu kedai tu Tilas, saya tanya lah, ada jual ke lagi Maggi Tilas, Mami Tilas ni? Tak tu jawab, dah habis dah, abang lebih baik jangan beli. Kau hajar ke? Aku suka akulah. Tuang. Ni tadi sebut ni. Tuang. Dah settle. Allah, keluar pula air. So kita dah settle keluar. Kita biarkan kejap. Dah kepang lah. Ui, warna dia pun dah jadi macam warna tilaf. So kita masukkan boba ni. Macam madu. Aku tak tahulah masa perasmian dia ni, kalau dia buat perasmian macam manalah orang-orang besar dia sendiri rasa air ni. Ke dia buat dia punya tu masak sedap. Rasa je. Kacau lu. Manis. Dia punya boba manis. Ui. Bau buah air, bau tilas.
Bagi hasil dia. Kau tengok dia. So, gaul-gaul. Air dia dah jadi warna. Air dia dah jadi warna tilah. Okey, masanya untuk kita mencuba air ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bahan-bahan yang tertinggal ke? Ada. Tahu dia. Tahu dia aku dah dapat dah. Aku stres, aku tergelak tau benda ni. Ini boba ke kismis? Kecik siang. Tak besar. Makanan ni dia dua alam. Kecelaruan identiti. Dia nak jadi makanan ke nak jadi air? Aduh, bodohnya dia. Sampai hati, tak sampai hati nak makan. Rasa berdosa. Tapi tak apa, kita cuba habiskan. Rasa yang biasa. Kau minum air tilas. Air tilas tu kau panaskan. Lepas tu kau taut Maggi dalam. Kan betul? Air Nescafe. Aduh, macam-macam lah makanan sekarang. Dari segi mie dia, dia datang garas semua dia. Sumpah. Siapa yang sanggup habis? Habislah. Pecah. Pecah, aku ni tak boleh tengok bazi. Jadi kita cuba habiskan. Memang, yalah, memang rasa air tilat Maggi kosong. Kau takkan jumpa. Memang takkan jumpa rasa kari ke apa ke. Hanya kepedasan. Pedas tu sikit. Lepas tu, high tea left. Kau masuk mie je dalam tu. Kau kubus mie tu. Lepas tu kau capat dalam. Bijak tu. Tumpah. Dah, kau tumpah dah. Dah kau tengok. Stupido yang seterusnya. Stupido yang kedua. Kita akan cuba try sucu. Gaul. Ha. Ni dia tetap kosong. Dan kuah dia rasa sejuk. Tu je lah bezanya. Dah rasa hidup pendek. Bagi aku, siapa yang dah terbeli lebih macam aku, eloklah ambil mie dia. Kau buat luar goreng. Masalah, kau jangan tahu kau pecah hari ni. Dan aku tak nak lagi dah. Aku dah surrender. Bila dah masuk ais ni, tak boleh go lah. Memang tak boleh go dah. Ini memang bagi aku fail lah. Yang cuba mencantumkan antara sebuah mie segera dengan air. Faham? Dan hasilnya hanyalah sebuah boba yang kecil, yang macam kismis. Rasa dia cuma air
air yang betul dia dah dapat matlamat di air tea life nya. Sumpah ni tak boleh. Tak boleh go. Very bad lah. So terpulang pada anda, kalau rasa nak cuba, silalah cuba. So itu saja review saya. Kita hari ni dah review tentang biskut tea, caramel biskut tea, Oreo dan Maggi boba, spicy mi boba. So itu saja perkongsian saya untuk hari ini untuk anda. Jangan lupa untuk follow social media saya dan juga anda subscribe channel YouTube saya. Okay, so sehingga bertemu lagi insyaAllah dalam masa yang mendatang. Kalau ada video-video konten lain, saya akan cuba buat. Dan saya juga mengalu-alukan komen daripada anda. Jangan lupa untuk tinggalkan komen dan juga like. Nak like atau perbuatan aku ni, ataupun lama anda sama ada like atau dislike. Tapi jangan dislike, at least kesungguhan tu dah ada kan. Bagilah like tanda aku ni berani mati nak mencuba. Tea lah ni dan juga air biskut tea. So aku nak ambil sikit ni. Dari mana? Alright. So itu saja. Sekian, terima kasih. Bye bye.